Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Saroni. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang kualitas video atau lighting, teman-teman. Dan tentunya tiga hal yang perlu kita ketahui dalam membuat video. Yang pertama, kualitas background atau tempat kita shooting atau membuat video. Dan kedua, lighting. Dan tentunya mikrofon, teman-teman. Teman-teman, kita akan membahas tiga itu. Tentunya sebelum kita membahas yang lebih detailnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan info atau pemberitahuan waktu saya mengupload video terbaru, teman-teman. Dan perlu kalian ketahui, kalau kalian menggunakan mic langsung dari handphone kalian, suara yang di luar-luar itu tentunya akan menyatu dengan suara kita seperti yang kalian dengar saat ini. Tetapi kalau kalian memakai mikrofon ya, ataupun mic yang 800 dan memakai lampu, dan memakai lampu seperti ini, teman-teman, seperti yang kalian lihat ini, yaitu saya memakai lampu LED, teman-teman, yang saya beli kemarin, dan tentunya bantuan lighting sebelah kanan juga. Dan sekarang kita langsung aja mencoba mencolokkan mic ini supaya suara kita lebih bagus lagi, teman-teman. Sekarang kita akan coba. Oke, teman-teman, nah yang kalian dengar ini adalah suara dari mic BM800, teman-teman. Dan kita menggunakan mic BM800 nih, yang terdengar itu cuma di depan ini ya, maksudnya suara kita aja, suara di luar akan mengecilkan suara di luar itu masuk ke mic ini, teman-teman. Dan mic ini juga yang tempat kita ngomong itu harus di depan tulisan logonya atau tafware BM800. Kalau lewat sampingnya tidak bisa, lewat atasnya juga tidak bisa, teman-teman. Seperti yang kalian lihat tadi di awal video, kualitas videonya sangat jelek sekali dan mentah sekali kalian, teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat saat ini, memakai lampu LED warna dan menambahkan lighting, suara kita lebih bagus lagi menggunakan mikrofon, menjadi membuat semua konten atau video kita menjadi berkualitas, teman-teman. Walaupun kalian menggunakan HP, tetapi tidak kalah dengan menggunakan kamera DSLR, teman-teman. Oke, cukup segitu aja pembahasan kita pada malam hari ini atau siang hari ini, pagi hari ini, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini selengkapnya tanpa di skip-skip. Tapi bagi kalian yang belum subscribe yang ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya, teman-teman. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian tombok like, dan lebih pentingnya lagi kalian lebih share kepada teman-teman supaya teman-teman juga tahu apa yang kita tahu, teman-teman. Oke, terima kasih. Lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.